Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, keputusan terbaru ataupun perbicaraan kes untuk timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan. Nampaknya orang kanan Muhyiddin Yassin ini, orang kanan lah tu sebab timbalan Ketua Bahagian Bersatu, jadi kira orang kanan lah, kita anggap je lah orang kanan ya. Nampaknya orang kanan Muhyiddin Yassin berada dalam masalah besar sekarang. Di mahkamah disahkan, anda boleh lihat sisipan yang saya berikan kepada anda ini, sisipan keratan akhbar yang baru kita terima, menyatakan bahawa disahkan memang ada wang transaksi bernilai juta-juta lah, 2 juta. Ada transaksi. Lepas itu Adam Radlan dituduh dalam berapa pertuduhan ya, lebih 10 pertuduhan lah yang pasti. Kalau salah satu daripadanya sangkut, sangkutlah dia. Ini memang masalah besar nih. Kalau yang ini kalah, ini pasti akan mengganggu keyakinan, mengganggu keyakinan para penyokong di atas pagar Muhyiddin Yassin dan Bersatu. Sebab nanti diorang fikir begini, ini yang tahu, ini yang di mahkamah, yang bukan di mahkamah macam mana? Gitulah. Tuan-tuan dan puan-puan, memang agak teruk nih, agak teruk kali ini. Kita buat persamaan pendek sajalah. Muhyiddin Yassin, SRC International, berapa juta? Kena 10 tahun. Jadi ini kalau ni 2 juta, kalau dia bersalah nanti kena berapa tahun ya? Tak kisahlah berapa, tapi fakta kes ini memang seakan-akan kurang menyebelahi timbalan Ketua Bahagian Bersatu ini. Waduh, nampaknya Bersatu pun, orang-orang Bersatu pun yang dulu bukan main lagi mau tengok Najib Razak kena penjara. Muhyiddin lah salah seorangnya yang mau Najib dihadapkan ke mahkamah. Rupanya Bersatu pun ada juga, orang Bersatu pun ada juga. Ini lain lagi dengan pengakuan Muhyiddin bahawa memang tiada duit sesen pun masuk dalam poket dia. Tapi itu masuk di akaun Bersatu. Itu belum lagi. Okey, jadi memang bermasalah lah. Ini masalah besar apabila memang ada transaksi itu. Memang nasib baik tidak masuk akaun sendiri. Ini berbeza sedikit lah daripada Najib Razak. Akaun Najib Razak yang masuk, yang ini tidak tahulah akaun siapa kan, tapi akaun syarikat. Harap-harap rasuah Malaysia dapatlah berhenti daripada perkara-perkara begini. Harap-harap Malaysia akan sembuh daripada penyakit barah virus rasuah ini. Tapi saya yakin dengan adanya Perdana Menteri yang bagus, saya yakin negara Malaysia akan perlahan-lahan sembuh daripada penyakit barah rasuah ini. Jadi Muhyiddin sekarang makin pening kepala. Dia pula kena bayar
saman kepada Lim Guan Eng 1 juta lebih. Yang ini lagi lain lagi, dia punya kes mahkamah sendiri. Oh, ini memang akan mengganggu gugat keharmonian bersatu punya penyokong atas pagar ini. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan komen. Tinggalkan komen Anda. Adakah Anda rasa bahwa Adam Radlan ini akan kepala, ataupun ini pun retorik politik, satu lagi retorik politik seperti yang selalu diwar-warkan? Tapi bagi saya, kalau ada faktanya, kalau memang sudah ada fakta, memang sudah ada bukti dan dapat dibuktikan bahwa adanya keraguan munasabah, adanya ialah fakta lah, akhirnya dia akan diminta untuk membela diri. Macam Muhyiddin lah, at least Muhyiddin terasalah sekejap dia bebas, sekejap dia bebas, tapi selepas itu akhirnya masuk lagi mahkamah balik. Okay. Tinggalkan komen Anda dan nyanyi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Okay. So, banyak lagi kes mahkamah yang bakal menerjah. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Masih lagi kita terkejut dengan pemergian Daim Zainuddin, tycoon, bilioner, manusia antara paling kaya di Malaysia. Cuma ramai yang tertanya-tanya, termasuk saya, apa agaknya wasiat kata-kata terakhir Daim Zainuddin kepada rakan-rakan dia, terutama Tun Mahathir Mohamad, yang banyak bersama-sama berjuang dalam kehidupan bersama dengan Tun Daim. Allahyarham Tun Daim. Saya pun tertanya-tanya juga, betul, saya pun tertanya-tanya apa agaknya kata-kata terakhir atau wasiat atau nasihat atau mungkin amaran atau mungkin galakan ke, motivasi ke, atau panduan hidup yang diberikan kepada diberikan oleh Allahyarham Tun Daim Zainuddin kepada Mahathir, mungkin kepada Anwar juga, mungkin juga kepada istri, kepada anak-anak dia. Mungkinkah ada permohonan maaf sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir? Mungkin ada permohonan maaf kepada Anwar kah, kepada kerajaan Malaysia kah, kepada ya kawan baik dia, pastinya Tun Mahathir. Mungkinkah ada mohon maaf, ampuni saya, halalkan makan minum, halalkan apa yang kau pernah belanja saya, makan mie sup kah, kutiau goreng kah, atau apa, mie katok kah, apa-apa aja lah. Itulah. Jadi pada hemat kamu, pada pendapat Anda, adakah apa rasanya, apa agaknya pada hemat Anda, pada pendapat Anda, apa agaknya nasihat yang telah diberikan oleh Allahyarham Tun Daim Zainuddin kepada Mahathir? Adakah nasihat supaya Tun Mahathir berbaik-baiklah semula kepada UMNO, berbaik-baiklah semula kepada, ya kan Mahathir dulu orang paling penting dalam UMNO, malah Mahathir juga adalah manusia yang telah membangkitkan semula UMNO yang baru, yang baru setelah UMNO dulu pernah diharamkan, kemudian lahir UMNO 2.0 bersama dengan Mahathir. Adakah Daim Zainuddin menasihatkan Mahathir untuk berbaik-baiklah semula kepada UMNO, bangunkanlah semula UMNO? Apa agaknya nasihat Daim Zainuddin pula kepada pemimpin-pemimpin seperti Muhyiddin Yassin, kepada Perikatan Nasional punya pemimpin seperti Hadi Awang kah,
kita mau tahu juga sebenarnya apa wasiat terakhirnya. Dan paling misteri ialah siapakah yang akan bakal mewarisi kekayaan berbilion, berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, ratus juta, mungkin berbilion kekayaan Daim Zainuddin. Siapa yang bakal akan mewarisi? Siapa agaknya yang cukup bertuah? Siapa agaknya yang akan bakal mewarisi kekayaan ini? Tapi yang paling misteri yang saya mau tahu ialah apa kata-kata terakhir Daim Zainuddin sebelum beliau tidak mampu lagi bercakap, sebelum beliau disahkan meninggal dunia dan sebagainya. Saya fikir Mahathir pasti bercakap dengan ini kemungkinan saja. Ya kan, dorang kan best friend. Jadi mungkin mesti ada juga lah telefon kah, berjumpa kah, mungkin Mahathir jumpa dia atau telefon kah. Kata-kata terakhir daripada Daim Zainuddin kepada Mahathir sebagai kawan Rama dan sebagainya. Itu misteri. Sampai sekarang misteri lah. Jadi anda boleh tinggalkan komen apa pendapat anda, apa agaknya Allahyarham Tun Zaim Zainuddin sampaikan kepada Mahathir atau siapa saja untuk buat kali terakhirnya sebelum beliau tidak mampu lagi berkata-kata, tidak mampu lagi bercakap. Okay, so kita doakanlah semoga segala urusan dipermudahkan, semoga keluarga Tun Daim Zainuddin, Allahyarham Tun Daim Zainuddin, tabah menghadapi masalah ini, pencobaan ataupun ya ujian hidup ini, dan kekal motivasi. Dengan nadi suara rakyat bergemari channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan Tun Daim Zainuddin sudah meninggal dunia. Persoalannya sekarang ialah apa yang terjadi kepada kes-kes mahkamah Tun Daim Zainuddin? Apa yang terjadi? Okey, kerana itu saya telah bertanya kepada AI. Saya telah bertanya kepada AI atau ChatGPT. Bertanya apa yang terjadi kepada kes-kes mahkamah seseorang yang telah meninggal dunia ketika kes masih berjalan. Ada tiga kemungkinan boleh berlaku mengikut kepada apa jenis kes mahkamah. Yang pertama, sekiranya itu adalah kes jenayah, menurut AI ataupun ChatGPT yang saya tanya itu, menurutnya ialah kes itu akan dihentikan, apati kalau tidak silap dia punya istilah, akan dihentikan kerana tidak lagi relevan lah, akan dihentikan dan tidak akan diteruskan, dihentikan serta merta kerana tidak ada lagi keperluan. Siapa lagi yang mau didakwa kan kalau orang itu sudah meninggal dunia? Kepada siapa lagi didakwa? Takkan pula kepada keturunan dia pula. Jadi itu yang pertama, kalau kes jenayah itu akan dibatalkan atau dihentikan, apati kalau saya tidak silap. Kalau saya silap tolong komen-komenkan kepada saya, dan apa pendapat anda, patutkah untuk kes ini terus dijalankan? Sebab kalau ikut undang-undang memang tidaklah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kes sivil, jika kes sivil, ada kes mahkamah yang melibatkan kes sivil, maka kemungkinan kes itu akan diteruskan, terutamanya apabila contohnya jika ada tuntutan-tuntutan lah, tuntutan daripada waris, eksekutor dan sebagainya. Jadi kes itu boleh diteruskan. Jadi kemungkinan kalau ada tuntutan-tuntutan untuk harta pusaka, pewarisan dan sebagainya, itu boleh diteruskan. Jadi itu dua. Yang ketiga ialah kes apa sudah yang ketiga, saya sudah lupa lah. Tapi yang ketiga itu pun tidak relevan lagi untuk diteruskan. Jadi nampaknya seolah-olah kalau pada hemat saya, pendapat orang-orang kampung ni, pada hemat saya, kes yang ada pada Daim Zainuddin ini kemungkinan besar akan dibatalkan,
akan dihentikan sebab tidak relevan lagi, kecuali yang melibatkan kes sivil. Walaupun begitu, untuk isteri dia punya kes, tiada kena mengenal lah, tiada kena mengenal dengan Daim Zainuddin. Saya fikir kes dia itu akan terus diteruskan di mahkamah, yaitu berkenaan dengan pengisytiharan harta itulah, akan diteruskan di mahkamah. Jadi tentang pewarisan-pewarisan pula, pastinya wang ataupun harta ataupun aset berbilion-bilion ringgit, bernilai berbilion-bilion ringgit Daim Zainuddin, pastinya akan menjadi buah mulut pula selepas ini. Berapa aset dia, berapa dia punya kekayaan, berapa wang ringgit dia, pasti akan lepas ini akan ada ramai TikToker, ramai YouTuber, content creator yang pasti mau korek-korek, mau tahu berapa banyak. Okay, so tinggalkan komen anda, Denyo Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Apa pendapat anda tentang kes Daim Almarhum Daim Zainuddin, perlu diteruskan atau tidak, dan sebagainya. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyo Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita sedih untuk seluruh rakyat Malaysia, baru sebentar tadi Daim Zainuddin telah disahkan telah meninggal dunia. Beliau adalah bekas Menteri Kewangan Malaysia dan pernah berkhidmat selama selama beliau masih hidup. Beliau berkhidmat sebagai Menteri Kewangan bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi baru sebentar tadi kita telah disahkan, telah menerima berita menyedihkan ini, yaitu Tun Daim Zainuddin telah pun meninggal dunia. Dan berita ini telah disahkan oleh Bernama, memetik daripada Bernama, telah disahkan beliau telah meninggal dunia di Hospital Asunta. Okey, dengan itu kita mengucapkan salam takziah kepada seluruh kaum keluarga, kerabat-kerabat, keluarga keturunan Daim Zainuddin, anak, isteri serta seluruh keturunan beliau lah. Okay, so segala jasa baik beliau kita ingat dan kita doakan semoga semua urusan-urusan dapat dipermudahkan. Okay, jadi bagi anda yang beragama Islam, anda bolehlah untuk mensedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Tun Daim Zainuddin telah pun diumumkan meninggal dunia sebentar tadi, baru kita terima kenyataan daripada berita terkini. Kita jumpa lagi. Denyo Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyo Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, ramai sekali yang minta saya untuk buat perkembangan-perkembangan terbaru, untuk korek-korek, untuk cari maklumat apa yang terjadi kepada isu rasuah ADUN yang berlaku di negeri Sabah. Sekarang memang sudah jelas bahawa perkara itu tidak dapat diselendungi lagi. Memang ianya berlaku di negeri Sabah. Yang mengejutkan, untuk yang berita kali ini yang baru saja kita terima dari Malaysia Kini ini berita dia, saya sisipkan kepada anda. Turut disebut adalah Hajiji, nama Hajiji Ketua Menteri Sabah. Tapi jangan buat andaian yang salah dulu, saya hanya kata nama Hajiji turut disebut dalam berita terbaru ini, ya. Belum ada apa-apa sama ada dia terlibat ke apakah tidak, tapi nama dia disebut oleh orang, ya, CEO tu kalau saya tidak silap baca lah, anda boleh baca semula di berita ini. Ini nampaknya semakin membesar. Dalam berita ini, pemberi maklumat ini bukan hanya sekadar cakap-cakap kosong, tapi beliau sekarang kini telah pun dilaporkan, telah pun memberikan, menghantar warkah surat kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung supaya Baginda Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung dapat mempertimbangkan perlindungan kepada pemberi maklumat. Okey. So sekarang Agung pula diheret-heret sama ini, nampaknya memang
akan jadi besar, perkara ini akan jadi besar, silap-silap akan ada RCI yang terpaksa dibuka. Benda ni, isu rasuah ni, walaupun nilai dia tidak besar mana dibandingkan rasuah-rasuah yang kita tahu berbilion-bilion, seleweng berbilion-bilion tu, namun perkara ini pun patut diambil perhatian. Saya fikir benda ni muncul salah satunya sebab kerana mungkin kerana PRN Sabah sekarang kita sudah boleh dengar-dengar rasa-rasa aura dia semakin hangat, semakin hangat. Jadi banyaklah pendedahan demi pendedahan. Okey, sudah dua orang yang nampaknya menafikan. Pertama yang menafikan, yang pertama saya fikir Dr. Yusof. dia menafikan terlibat atau apa, dia kata ada AI dan sebagainya. Kali ini tidak ada penafian apa-apa sebenarnya, tapi hanya nama Haji G turut disebut. Wow. Saya berharap seluruh rakyat negeri Sabah tetap bertenang. Belum ada apa-apa lagi ya. Laporan secara rasmi kepada SPRM pun belum ada. Jadi janganlah pula lepas ni semua sibuk kata Ajiji terlibatlah. Tidak ya. Saya ingin beritahu bahwa setakat ini tidak ada siapa-siapa yang terlibat. Belum ada laporan dibuat. Okey, saya hanya kongsi saja berita ini. Anda boleh layari Malaysia Kini ini dan anda boleh baca maklumat lengkap tentang berita ini di sini. Okey. Saya rakyat Malaysia berharap semoga benda ini dapat diselesaikan dengan baik. Kalau ada, harus dihentikan. Harus dihentikan, bersihkanlah negeri Sabah tercinta ini daripada benda-benda begini. Sudahlah, negeri ini susah. Kalau ditambah lagi banyak pula adun yang siok sendiri, adun yang makan rasuah, kalau ada lah, kalau ada. Ini macam mana mau maju ni? Aduh. Jadi, harap-harap tidak ada lah. Harap-harap tidak ada. Kalau ada, ambillah tindakan segera kepada SPRM. Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung, saya pasti Baginda akan mempertimbangkan sebaik mungkin untuk perkara ini diambil tindakan seserius yang mungkin. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, ramai sekali yang minta saya untuk buat perkembangan-perkembangan terbaru. Untuk korek-korek, untuk cari maklumat apa yang terjadi kepada isu rasuah adun yang berlaku di negeri Sabah. Sekarang memang sudah jelas bahawa perkara itu tidak dapat diselendungi lagi. Memang ianya berlaku di negeri Sabah. Yang mengejutkan, untuk yang berita kali ini yang baru saja kita terima dari Malaysia Kini ini berita dia, saya sisipkan kepada anda. Turut disebut adalah Haji G, nama Haji G, Ketua Menteri Sabah. Tapi jangan buat andaian yang salah dulu. Saya hanya kata nama Haji G turut disebut dalam berita terbaru ini. Ya, belum ada apa-apa sama ada dia terlibat ke apakah tidak. Tapi nama dia disebut. Nama dia disebut oleh orang ya, CEO tu kalau saya tidak silap baca lah. Anda boleh baca semula di berita ini. Ini nampaknya semakin membesar. Dalam berita ini, pemberi maklumat ini bukan hanya sekadar cakap-cakap kosong, tapi beliau sekarang kini telah pun dilaporkan, telah pun memberikan, menghantar warkah surat kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung supaya Baginda, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung dapat mempertimbangkan perlindungan kepada pemberi maklumat.
Okay, so sekarang Agung pula diheret-heret sama ini, nampaknya memang akan jadi besar perkara ini, akan jadi besar, silap-silap akan ada RCI yang terpaksa dibuka. Benda ni, isu rasuah ni, walaupun nilai dia tidak besar mana dibandingkan rasuah-rasuah yang kita tahu berbilion-bilion, seleweng berbilion-bilion tu, namun perkara ini pun patut diambil perhatian. Saya fikir benda ni muncul salah satunya sebab kerana mungkin kerana PRN Sabah sekarang kita sudah boleh dengar-dengar rasa-rasa aura dia semakin hangat, semakin hangat. Jadi banyaklah pendedahan demi pendedahan. Okey. Sudah dua orang yang nampaknya menafikan. Pertama yang menafikan, yang pertama saya fikir Dr. Yusuf. dia menafikan terlibat atau apa, dia kata ada AI dan sebagainya. Kali ini tidak ada penafian apa-apa sebenarnya, tapi hanya nama Haji G turut disebut. Wow. Saya berharap seluruh rakyat negeri Sabah tetap bertenang. Belum ada apa-apa lagi ya. Laporan secara rasmi kepada SPRM pun belum ada. Jadi janganlah pula lepas ni semua sibuk kata Ajiji terlibatlah. Tidak ya. Saya ingin beritahu bahwa setakat ini tidak ada siapa-siapa yang terlibat. Belum ada laporan dibuat. Okey, saya hanya kongsi saja berita ini. Anda boleh layari Malaysia Kini ini dan anda boleh baca maklumat lengkap tentang berita ini di sini. Okey. Saya rakyat Malaysia berharap semoga benda ini dapat diselesaikan dengan baik. Kalau ada, harus dihentikan. Harus dihentikan, bersihkanlah negeri Sabah tercinta ini daripada benda-benda begini. Sudahlah, negeri ini susah. Kalau ditambah lagi banyak pula adun yang siok sendiri, adun yang makan rasuah, kalau ada lah, kalau ada. Ini macam mana mau maju ni? Aduh. Jadi harap-harap tidak ada lah. Harap-harap tidak ada. Kalau ada, ambillah tindakan segera kepada SPRM. Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung, saya pasti Baginda akan mempertimbangkan sebaik mungkin untuk perkara ini diambil tindakan seserius yang mungkin. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya ni bukan apa, bukan orang yang suka sangat untuk rasa apa, excited ke. Okey, terus bersama-sama dalam video ini sebab kita akan bahas benda yang paling seru, paling menarik. Saya challenge anda untuk jangan ketawa. jangan ketawa, tapi saya lebih dahulu ketawa kot. Kenapa? Apa yang kita bercakap ni? Memang MP-MP Perikatan Nasional ni memang kadang-kadang diorang ini seolah-olah otak masuk air. Otak masuk air. Aduh. Apa tidaknya? Kita mau cakap ni beberapa MP-MP daripada pembangkang ni, daripada Perikatan Nasional yang seolah-olah masuk air otak ni. MP Pendang, MP Langkawi. Paling lucu MP Langkawi. Kejap lagi aku beritahu kamu. Lepas tu ketua kepada pembangkang, walaupun dia bukan ketua pembangkang, tapi macam dia ni tahap dewa ni. MP Pendang, MP Langkawi, Hadi Awang, memang hebatlah orang-orang ni. Rata-rata MP pembangkang ni yang paling pelik, mereka ni suka gunakan apa? TikTok dan WhatsApp untuk jadi rujukan harian tau. Aku pun dah faham.
Macam mana pengundi-pengundi boleh percaya dengan manusia-manusia begini ini? Yang tengok TikTok, tengok WhatsApp sebagai rujukan. Lepas itu mentang-mentanglah hampa dapat immunity, boleh cakap apa yang hampa suka dekat parlimen, suka aja cakap dengan hanya berdasarkan kepada WhatsApp, TikTok, dengan apa lagi? Macam-macam lah, Instagram kah, Twitter X kah, apa-apalah. Yang aku hairan, macam mana manusia MP begini ni? Kenapa orang percaya dengan mereka ni? Tak pastilah. Nah, MP Pendang. MP Pendang lagi ni, nombor satu parah. Tiba-tiba, dia kata dekat Dewan Rakyat, dia kata ada bekas menteri DAP, ada 94 juta ringgit ditemui di rumah. Alih-alih SPRM, ketua pesuruhjaya SPRM menafikan benda tu. Rupa-rupanya, cik-cik, makcik-makcik, tuan-tuan dan perempuan, benda ni kes lama. Dan kes ini sudah diklasifikasi. Tak ada apa-apa berlaku pun. Tak ada berlaku apa-apa. Tidak dapat dibuktikan, tiada. Jadi, barulah MP Pendang ini tiba-tiba seolah-olah dia tak tahu apa-apa langsung apa yang berlaku dekat Malaysia. Seolah-olah dia tak tahu apa-apa langsung, dia dia keluarkan benda ni semula. Dia kena betul lah kali ini. Aduh, MP Langkawi. MP Langkawi pelik bin ajaib dia orang ni. Saya pun dah faham macam mana Mahathir boleh kalah dengan dia. Saya pun tidak dapat faham, tidak dapat saya hadam. Macam mana MP Langkawi yang ada sekarang ini boleh kalahkan Mahathir? Saya pun tidak dapat hadam tahu. Beyond my understanding, memang beyond my comprehend. Terbaru tahu. Dia kata sepatutnya kerajaan ambil alih Hotel GISB Langkawi dan tukar kepada Museum Agama Sesat. lepas tu Reyes berdiri. Reyes ni bukan orang Islam tau. Reyes dia berdiri dan dia perbetulkan. Dia kata apa? Bukan agama sesat, ajaran sesat. Aduh maai. MP, ajaran sesat dengan agama sesat pun kau tak tahu untuk bezakan. Memang betul pelik lah. Lepas tu apa lagi? Masihkah kamu ingat? Jangan gelak, jangan gelak. Masihkah anda ingat bahawa MP daripada Langkawi ini jugalah yang pernah kasih cadang buat MRT dari Alostar, dari Kota Star sampai Langkawi. Dari Kota Star sampai Langkawi buat MRT. Aduh. Buat jambatan masih oke, good. Buat MRT. Oke lah. Luar biasa. Hadiah uang. Haji hadiah uang. Memang paling best hadiah uang lah. Dia ni jarang datang ke parlimen, kenapa? Ya mungkin alasan dia kerana dia uzur lah. Mungkin lah, sebab ya kita boleh terima dia uzur. Tapi tahu tak, Anwar Ibrahim dengan Hadi Awang, umur diorang rupanya hampir sebaya. Tak jauh mana pun beza, mungkin 3-4 tahun beza. Tapi Anwar Ibrahim belusuk dunia jalan sana jalan sini untuk mampu untuk cari kita punya investor supaya negara Malaysia dapat ekonomi yang bagus. Pada masa yang sama, Hadi Awang kalau dia boleh datang parlimen itu satu yang miracle loh. Dapat datang ke parlimen itu benda yang miracle. Tak tahu kenapa. Lepas tu, iyalah paling heran macam mana orang masih boleh undi dia ni. Datang parlimen benda dapat sudah uzur selalu tapi masih undi. Nah, lantak korang lah. Lantak kamu lah. Orang memang orang yang undi dia tu memang tak kisah pun. Memang tak kisah sama ada Hadi Awang dapat datang parlimen kah? Dah dapat datang parlimen kah? Bang, orang tak kisah. Orang tak kisah. Yang penting Hadi Awang. Yang penting Hadi Awang. Orang tak kisah kau dapat suarakan kami kah? Tidak kah? Yang penting Hadi Awang. Tak kisah. Tapi lantak kamu lah. Itu pemimpin kamu, bukan pemimpin kami. Jadi, teruskan. Memang. Kenapa anda datang pada waktu PMQT? Ini lagi satu pelik ni. Dia suka betul hentam ini. Tapi waktu bertemu dengan Perdana Menteri, waktu PMQT, dia tidak pula datang. Kenapa dia tidak datang? Aku tidak faham. Memang dia dibayar untuk tidak datang. Okey, jadi PMX ni,
satu-satunya PMX yang buat ini, satu-satunya Perdana Menteri yang pernah buat, PMX seorang saja yang pernah buat, setiap minggu dia buat PMQT, setiap minggu tau, bukan dua bulan sekali, setiap minggu dia buat satu sesi PMQT. Tapi setiap kali itu juga lah dia uang tak pernah datang sesi ini. Malah ketua-ketua pembangkang, orang-orang besar di dalam pembangkang, kalau tidak silap, diorang yang tidak pernah datang waktu PMQT, tidak tahu kenapa. Memang diorang dibayar untuk begitu kot. jadi pada sesi inilah sepatutnya datang. Datang dan tanya. Tapi yang pelik dia apa? Waktu Hadi Awang datang ke parlimen, sudahlah Perdana Menteri waktu itu tiada. Dia datang waktu Perdana Menteri tiada. Lepas tu dia dia bawa apa? Suara apa? Dia bawa suara parlimen, rakyat parlimen dia? Tidak. Dia pergi tanya pula kenapa kenapa Anwar Ibrahim tidak ambil gaji? Aduh, aku pening terus. Apa nih? Ini ahli parlimen kah apa nih? Ahli parlimen sepatutnya dia bawa suara rakyat di parlimen dia. Bukan tanya kenapa tidak ambil gaji. Tidak apalah, lantak kamulah. Suka hati kamulah. Inilah. Inilah yang berlaku di dalam Perikatan Nasional. Inilah apabila... Inilah yang berlaku apabila pembangkang memang pandai betul buat kerja. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada orang PM saya, ada orang bagi mesej dengan saya. Janganlah kutuk Hadi Awang. Janganlah kutuk rakan-rakan Hadi Awang. Janganlah kutuk. Lepas tu, mana adab kau? Hormatlah orang tua. Okey, okey, kita tidak akan kutuk Hadi Awang. Kita puji dia. Okey, kita puji dia. Terima kasihlah kepada orang yang sangat prihatin kepada Hadi Awang dan rakan-rakan dia. Saya sangat puji Hadi Awang ni. Betul. Kita puji Hadi Awang. Oh, Hadi Awang memang hebat. Dia memang seorang ahli parlimen tau. Seorang ahli parlimen yang memang hebat. Tapi pertama saya hairan jugalah. Kenapa orang orang undi ataupun orang pilih Hadi Awang? Kenapa ya? Memang dia hebat. Kehebatan dia memang hebat. Hadi Awang ni memang orang undi dia untuk tidak datang ke parlimen. Untuk tidak datang ke parlimen, untuk jarang-jarang datang ke parlimen, untuk malas datang ke parlimen. Paling best untuk supaya setiap kali Perdana Menteri datang di parlimen, dia jangan datang. Oh, memang hebat. Saya puji yang ini. Dia memang hebat. Tugas dia memang supaya tidak datang parlimen. Sebab itu, orang-orang yang undi Hadi Awang ini memang luar biasa hebatnya. Anda memang padu, anda memang hebat. Oh, hebat. Kenapa setiap kali PMX ada di parlimen, mesti Hadi Awang tiada? Oh, setiap kali Hadi Awang tiada, PM ada. PM ada. Yang peliknya. Oh, memanglah ramai orang kata, tapi setiap kali Hadi Awang datang ke parlimen, mesti menteri-menteri semua blok-blok kerajaan ramai tidak ada. Blok-blok kerajaan kosong semua. Oh, memanglah Hadi Awang kan hebat. Hadi Awang hebat. Masa dia datang ke parlimen, semua menteri-menteri sibuk kerja dia di luar negara. Sebagai contoh, baru-baru ini Haji Hadi Awang yang rajin itu, yang terbaik itu, yang kamu puji itu, yang kita puji itu, waktu dia datang, waktu itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara China untuk cari investor ke negara China. Jadi semua menteri ikut serta lah. Ikut serta untuk ekspor import antarabangsa negara China. Jadi pergilah semua menteri-menteri itu. Dan tu juga ada Hadi Awang pula yang paling rajin dekat parlimen ni. Dia datang ke parlimen. Dan tu jugalah adalah walaun-walaun semua macik-macik. Pakcik-pakcik yang sangat tidak faham bagaimana kerajaan sepatutnya bekerja. Waktu itulah juga depa kata apa? Oh, Haji Hadi Awang datang, semua menteri takut. Takut. Aduh. Nah, waktu itu juga
Menteri Komunikasi kita, Menteri Komunikasi kita, dia pergi ke mana? Dia buat pembentangan di depan Erdogan, mewakili 48 buah negara. Memanglah Perdana Menteri memang sibuk tau. Memang sibuk pergi negara luar untuk buat kerjasama dengan negara luar. Dia keliling seluruh pelosok dunia. Tapi pada masa yang sama dia tak pernah fail untuk datang ke parlimen ketika sesi PMQT. Manakala Haji Adi Awang, Haji Adi Awang kalau dia dapat datang ke parlimen pun keajaiban tau. Memang keajaiban, luar biasa. Wah, jadi jangan pula cakap saya tidak puji Adi Awang. Saya puji Adi Awang. Tahniah. Tahniahlah. Jadi memanglah, memang patut. Semua menteri-menteri tadi itu memang patut balik sebenarnya. Memang patut balik dari negara China. Patut mereka itu tak pergi negara China. Mereka patut serta-merta balik. Dipanggil balik. Oi, balik, 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 balik. Kenapa perlu balik? Sebab nak kena dengar Haji Awang bercakap dekat parlimen. Apa yang dia cakap? Dekat parlimen apa yang dia cakap? Hebat tau. Wah, nanti kita cerita apa Haji Awang cakap dekat parlimen yang memang hebat. Okay, so lepas ini jangan pula, jangan pula hampa duk kata saya tak payung Haji Awang pula. Saya puji dia. Ha, memang Haji Haji Awang ini memang hebat. Dia ahli parlimen yang dibayar gaji dan allowance supaya tak datang parlimen. Supaya pada waktu ketika PMX datang, Haji Adi Awang tak datang. Ketika semua orang sibuk, dia datang ke parlimen. Terbaik. Jadi bagi anda yang mahu terus ada MP yang tak suka datang parlimen, undilah Haji Adi Awang. Kita puji dia. Tahniah diucapkan kepada semua peminat-peminat Adi Awang. Teruskan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jarang-jarang nak kutuk Perikatan Nasional, tapi hari ni nak kutuk Perikatan Nasional sebab apa yang berlaku dekat parlimen seminggu ni. First, kita mulakan dengan MP Pendam, MP Langkawi, Haji Hadi, dan rata-rata pemimpin pembangkang yang menggunakan sumber TikTok dan juga WhatsApp sebagai rujukan harian. First, kita start dengan MP Pendam. Dia buat dakwaan yang ada bekas menteri di MP dijumpai 94 juta wang dekat kediaman rumah. Korang kena tahu kenapa dia mention dalam Dewan Rakyat. Sebab dalam Dewan Rakyat, MP ni diorang ada kekebalan tau. Sebab tu MP Jelutong meminta dia untuk buktikan dekat luar Dewan. Kalau ada bukti, buat dekat luar Dewan. Tapi kalau korang perasan, memang tak ada dekat luar Dewan sebab benda ni tak ada. Ini adalah kes tahun lepas. Benda ni memang tak ada. SPRM tak berjaya nak membuktikan pun. Kisah tu kisah lama. Nampak sangat MP Pedang ni tak ambil tahu apa yang terjadi lepas kes tu. Yang kedua, MP Langkawi. Macam mana Mahathir boleh kalah dengan MP Langkawi ni pun aku tak tahu. Hari ni dia buat hal lagi dengan bagi cadangan untuk ambil alih hotel GISB dekat Langkawi dan tukar kepada Museum Agama Sesat. Lepas tu MP Jelutong bangun dan betulkan bukannya agama sesat, ajaran sesat. How Mahathir kalah to this guy is beyond me. Dan kalau korang lupa, dia juga pernah cadangkan untuk bina MRT daripada Alustar sampai ke Langkawi. Next adalah Haji Hadi. Kalau korang rasa dia ni untouchable sebab dia adalah ulama, I nak komen pasal ini atas konteks dia adalah seorang ahli politik dan ahli parlimen. Jarang-jarang dia datang parlimen, mungkin antara salah satu sebab mungkin sebab dia uzur. Dan I assume orang yang undi dia tak kisah dia tak pergi parlimen. Entahlah, itu pemimpin diorang kan. Akan tetapi hari ini dia pilih untuk datang parlimen. Yang lagi I tak faham kenapa dia tak datang masa sesi PMQT yang mana you boleh directly, kalau you nak hentam ke, you nak kutuk ke, you nak kritik ke, PMX dia ada depan mata, tapi dia tak pernah datang. Untuk pengetahuan korang, dalam masa seminggu akan ada satu session PMQT. Yang ni tak pernah dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ni, tapi PMX buat. Tapi kenapa pemimpin utama PN langsung tak pernah nak datang waktu PMQT? Sesi perbahasan melibatkan rakyat, tapi Haji Hadi lebih memilih untuk questionkan kenapa PMX tak terima gaji dan kenapa nak lebih daripada Rasulullah. It's not even a question kalau kita nak buat baik pun. I mean, Rasulullah tu kan sebagai teladan, contoh. At least make it make sense lah. Aku tak faham kenapa kita ada pembangkang yang macam ni tau. You datang ke Dewan Rakyat tu, bincang lah pasal rakyat, parlimen you, yang you bincang pasal PMX lah, ambil gaji kenapa? Semua Haji Hadi dengan Anwar Ibrahim ni sebenarnya sebaya tau korang. Tapi Anwar Ibrahim dia pergi ke pelosok dunia buat hubungan diplomatik dan sebagainya. Haji Hadi pula kalau dia pergi parlimen tu pun dah sebagai satu keajaiban. Haa.